Halo teman-teman, kembali lagi di Jurnal Si Buyung. Perjalanan kali ini kita akan staycation di Jakarta. Kali ini kita akan menginap di First Lux Hotel Jakarta, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Posisi saya sekarang berada di outdoor dari kafe yang berada di dalam dekat lobi. Jadi sambil menunggu registrasi sebelum check-in ke dalam kamar, kita bisa beli kopi dulu maupun snack-snack lainnya yang disediakan di dalam kafe. Nah, untuk pilihannya bisa indoor maupun outdoor. Jadi buat kita sekeluarga bisa lebih santai menunggunya. Ini dia kamarnya. Wah, seperti kapal pecah ya. Soalnya tadi begitu masuk kamar, kita langsung unpacking barang-barang maupun kebutuhan kita selama menginap di hotel. Sekarang kita lihat ya aksesorisnya yang ada di dalam kamar. Seperti biasa, kita cek dulu kamar mandinya. Ini dia. Kita sudah dapat 2 handuk. Ada hand wash juga di wastafelnya. Juga sudah dapat sikat gigi dan pasta giginya untuk 2 orang. Sedangkan untuk anak-anak kita sudah prepare ya dari rumah. Dan untuk tempat mandinya sudah ada shower juga dengan air panas maupun air dingin. Sudah dapat sampo, juga sudah dapat body washnya juga. Dan untuk kebersihan kamar mandinya kita lihat cukup bersih ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk menggunakan kamar mandinya. Nah, yang unik adalah pintu kamar mandinya juga digunakan untuk menutup area shower. Jadi multifungsi ya untuk pintunya. Nah, dari pintu masuk langsung kamar mandi. Ini adalah area tempat tidurnya ya. Nah, area tempat tidur ini sendiri sudah ada beberapa lukisan, dapat side cabinet juga 2 dengan juga ukuran kasur yang cukup besar. Nah, ini ada TV-nya 2 ya. Yang satu adalah TV digital, sedangkan yang dekat bathtub jacuzzi-nya itu adalah smart TV. Jadi kita bisa YouTube-an dan juga Netflix. Ini adalah sendal yang digunakan untuk di dalam kamar. Kalau yang untuk dibawa keluar kamar ada juga yang tipis. Dari hotel sendiri juga disiapkan bubble bomb. Nah, bentuknya bulat ini seperti bom. Jadi ini untuk menciptakan busa-busa yang sangat banyak pada saat kita sedang berendam di bathtub atau jacuzzi-nya. Ada 4 pilihan wangi. Dan selain yang bath bomb juga ada bubble bath yang botolan. Oh iya, kita juga dikenakan biaya untuk bath bombnya sebesar Rp85.000 dan bubble bathnya sebesar Rp149.000. Per pieces untuk yang kita gunakan saja ya. Kita juga sudah dapat free ya, 2 botol air mineral yang kecil. Nah, ini dia bubble bath-nya yang botolan. Naked in bubble. Jangan lupa ikuti cara pemakaiannya ya. Nah, teman-teman, posisi kamar kita berada di lantai 12 dan masih ada 1 lantai lagi yang paling atas kalau di lift huruf T untuk petunjuk kalau mau ke atas. Ini view kamar dari posisi saya berada di dekat bathtub ya.
Nah, tuh anak-anak sedang bermain dengan riang gembira. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya lihat di pinggir bathtub atau jacuzzi-nya ada botol ini. Cuma karena bahasanya saya kurang ngerti, mungkin ini sabun mandi kali ya. Untuk bathtubnya sendiri ada dua pilihan, air panas maupun air dingin yang bisa kita gunakan untuk mengisi bathtub. Setelah sarapan, kita akan packing untuk persiapan check out. Nah, teman-teman, seharian ini dari kemarin kita sudah melakukan banyak sekali perjalanan. Setelah kita check-in, terus malamnya kita pergi makan di Sabang dan sempat keliling-keliling sekitar Sarinah. Nah, teman-teman, kita sudah check-out. Sekarang kita akan pulang. Terima kasih, First Lux Hotel.
Nah, sebelum pulang, kebetulan dari hotel kita sangat dekat sekali dengan beberapa titik tempat yang bisa kita kunjungi. Selain Sarinah, Sabang pada malam harinya, atau kita bisa juga CFD di sekitaran Bundaran HI, atau nanti kalau teman-teman siangnya baru check out, bisa juga mengunjungi beberapa mall besar Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Sekarang kita sedang berada di Taman Suropati. Taman yang sangat indah, banyak sekali burung dara dan juga teman-teman yang sedang beraktivitas di sekitar taman. Ada yang sedang melukis, ada yang sedang berjalan-jalan dengan keluarga, ada juga yang sedang istirahat, atau ada juga yang baru sampai itu habis bersepeda. Nah, untuk teman-teman yang baru saja selesai berolahraga, tenang saja, di sekitar sini masih banyak sekali orang yang berjualan. Setelah berdari taman, kita akan pulang karena besok sudah mulai beraktivitas kembali. Jadi buat teman-teman, jangan lupa ya, ikuti selalu jurnal Sibuyuk. Dadah!